Halo, ini review akun Shopee saya Total Handicraft. Ini dibekukan selama 28 hari. Jadi akun yang penalti 15 itu akan dibekukan selama 15 hari 28 hari. Nah, ini akun saya. Jadi saya chat, saya pikir sudah 28, ternyata belum. Hai Kak Tutul Handicraft, udah chat Shopee aku. Terima kasih. Halo pagi Kak, minta tolong Kak, akun saya tiba-tiba dibatasi. Saya sudah mengisi formulir, mohon dibantu untuk diaktifkan kembali. Nah, saya juga mengisi formulir, maka diisi formulir dan seterusnya. Saya isi, kemudian itu diisi formulir, diisi ya, karena akun dibatasi terus mengisi formulir pengajuan. Di situ username, nomor telepon, email, alamat toko. Nah, kemudian diisi lagi, mengisi pengisian pertama itu nama akun, pemilik dibuat, dan dilampiri KTP dan KK. Nah, ini saya sertakan juga ya. Nah, ini pertanyaan saya yang kesekian kalinya. Makasih Kak sudah menunggu. Mengenai kendalanya, setelah aku cek akun Kakak dibekukan karena memiliki 15 penalti. Jadi lapak kalau sudah memiliki 15 poin penalti maka akan dibekukan. Apabila Kakak memiliki 15 poin penalti maka akun Kakak akan dibekukan selama 28 hari sejak Kakak menerima hukuman poin penalti. Mohon kesediaannya menunggu hingga 28 hari setelah Kakak mendapatkan poin penalti dan akan dinormalkan kembali secara otomatis oleh sistem 1 kali 24 jam setelah masa hukuman penalti. Pastikan selalu menjaga performa. Jadi aturan Shopee yang terbaru itu penalti barang tidak terkirim, telat balas chat, dan juga karena adanya pesanan yang dikirim itu telat ya, yang dikirim itu telat satu hari atau mengklik resi pengiriman itu sudah merah. Shopee itu kalau sudah jangankan satu hari, 6 jam ya. Saya dia mesti ada 3 jam, ada 2 jam, ada 3 jam, ada 6 jam, mungkin 6 jam normalnya. 6 jam ada transaksi itu tidak diklik, segera diverifikasi atau diresi atau dikirim, maka akan merah. Ya minimal dikonfirmasi penerimaan orderan, dikonfirmasi dulu. Itu akan mendapatkan penalti. Nah, jadi aku akhirnya, Kak Tutul Handicraft biar aku makin semangat, habis ini bantu aku isi survei kualitas. Nah, jadi ini mau survei kualitas ya. Setelah dicat, oke, berarti tanggal sudah 28 hari, akun saya ini nunggu tanggal 7. Tanggal 7 Oktober, September, Oktober baru diaktifkan. Nah, biasalah kalau diklik terima kasih baik ya, terima kasih kembali ya Kak, semoga informasi dari aku dapat membantu dan kendalanya segera teratasi ya Kak, sehat selalu. Oke, biasalah basa-basi. Nah Kak, terima kasih untuk ceritaku hari ini, jika kamu memerlukan informasi bantuan lebih lanjut. Oh ini oke, terima kasih. Jadi akun dibekukan karena penalti. Jadi aturan Shopee ini sangat ketat sekali. Ya, mungkin untuk kebaikan, tetapi bagi pemula yang bisnis di Shopee itu berat. Karena review iklannya itu sekarang tantangannya sudah berat. Tantangannya sangat-sangat berat. Tantangannya. Kita melawan perusahaan-perusahaan besar di Shopee itu. Kita sudah bertanding dengan perusahaan-perusahaan besar. Terutama di pengrajin handicraft ini 99% mengeluh orderannya sepi, penurunan yang drastis. Mengapa? Karena si produsen dulu order lagi, sekarang para pemain besar itu juga jualan produk handicraft di satu tool. Anehnya mereka bisa jual lebih murah. Nah, itu lebih murah dari pengrajin di satu tool. Ini yang menyebabkan pengrajin mengalami kesulitan order. Mengapa? Karena dia partai besar, belinya jumlah besar.
sehingga harga semua pengrajin dikasih lebih murah dengan bahasa seperti itu, sehingga akan mempengaruhi pasar. Dan kemudian dari penalti-penalti hukuman dari Shopee ini bagi UMKM yang tidak bisa memenuhi kan berat aturan-aturan seperti ini. Nah, memang ini regulasi dari Shopee internal dalam rangka peningkatan performa daripada Shopee. Karena Shopee itu marketplace terbaik saat ini. Tapi dampaknya bagi pengrajin kecil tanpa habis toleransi. Pengrajin kecil yang tidak memiliki admin terutama ini akan habis ya. Akan kesulitan yang luar biasa. Karena teman-teman di Desa Tutul ini ada ratusan mungkin ribuan pemain online shop di Shopee. Tapi lagi-lagi mereka mulai terlindas oleh kebijakan Shopee yang sangat ketat. Yang memang tujuannya baik. Tetapi bagi UMKM kecil berat memenuhi aturan-aturan yang dilakukan Shopee. Oke. Terima kasih, ini review akun saya yang diblokir, salah satu Tutul Handicraft ini akun istri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.